dalam selawat makrifat. Ketika kita membaca sampai pada watar zukona tamama maghfirutika ya Allah atamaha manikmatika ya Allah atamaha ma'rifatika ya Allah atamaha mahabbatika ya Allah atamaha ridhaika ya Allah. Itu satu bukti, satu perwujudan bahwa kita bukan mohon ampun untuk diri kita sendiri, tapi mohon ampun untuk kita. Kita akan menunggu untuk kita.